Halo badminton lovers, pelatih tunggal putra nasional Malaysia Hendrawan tidak akan meninggalkan timnas. Hal tersebut dipastikan Kepala Administrasi Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia atau BAM, Michelle Chai. Absennya Hendrawan pada Thomas Cup 2024 di Chengdu, China pada 27 April sampai 5 Mei dan fakta bahwa Ahn Se-young tidak lolos ke Olimpiade Paris 2024 akan menghidupkan kembali spekulasi dia akan meninggalkan tim nasional lagi. Michelle mengklarifikasi bahwa Hendrawan berada di Kuala Lumpur untuk memantau perkembangan rehabilitasi Ahn Se-young. Kabar tersebut mengemuka menjelang akhir tahun lalu. Namun Hendrawan keluar dan menegaskan komitmennya membantu Ahn Se-young untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun, operasi punggung membuat Ahn absen dan mengakhiri peluang pemain berusia 24 tahun itu untuk lolos ke Olimpiade. Pemain peringkat ke-10 dunia, Li Zijia, akan menjadi satu-satunya pemain tunggal putra Malaysia yang tampil di Paris. Michelle menepis spekulasi bahwa Hendrawan akan berhenti dari pekerjaannya dan kemungkinan kembali menjadi pelatih di Indonesia. Hendrawan seperti beberapa pelatih lainnya memiliki kontrak hingga akhir tahun dan akan tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelatih tunggal putra, kata Michelle dilansir The Star. Meski Ahn tidak lolos, hal itu tidak merubah peran Hendrawan sebagai pelatih tunggal dan ia akan tetap melanjutkan persiapannya. Dia belum berbicara kepada kami tentang kepergiannya dan terus bekerja dengan skuad tunggal. Direktur Kepelatihan Nasional Reksi Mainaki sudah meminta agar program latihan tunggal saat ini ditinjau ulang. Hendrawan mungkin harus memimpin dan siap menyuntikkan perubahan untuk mendorong para pemain BAM ke level berikutnya. Ketergantungan yang berlebihan pada pemain peringkat ke-10 dunia Li Zijia telah menghambat peluang Malaysia meraih gelar Thomas Cup 2024. Tim Thomas Malaysia kalah 1-3 dari China pada semifinal yang akhirnya keluar sebagai juara. Hal ini mungkin akan menambah tekanan pada Hendrawan untuk membuat program yang lebih baik untuk membantu Leong Jun Hao dan Justin Ho melanjutkan kemajuan mereka dan juga keberhasilan kembalinya Se-young dari operasi punggung. Akan ada kejelasan lebih lanjut mengenai kehadiran Hendrawan setelah Paris Games 2024. Namun untuk saat ini, pelatih asal Indonesia tersebut akan bertahan.